Halo guys, David di sini. Salah. Oke, assalamualaikum. Di sini saya akan membuat freeze frame effect transition. Oke, pertama kalian buka media. Nah, kalian cari video apa yang mau kalian bikin efek itu. Terus kalian pakai transisinya yang like leaks. Oke, kalian cari di mana nih, di cross split, salah, di color tuh, like leaks. Kalian buka, kalian install di situ. Oke, back. Nah, setelah itu kalian klik itu, cari yang bagian awal, lalu kalian pencet tuh, kalian save di situ. Oke, lanjut kalian buka remove background. Remove background. Klik. Nah, kalian upload image. Kalian pilih gambar mana yang mau kalian remove backgroundnya. Background. Kalian tunggu saja. Tunggu, sabar. Kalian habis itu kalian download. Setelah kalian download, kalian balik lagi ke KineMaster-nya. Oke. Nah, kalian pencet media, kalian cari yang tadi kalian sudah download, kalian pencet, kalian klik split screen, kalian fullkan itu split screen-nya. Setelah itu kalian tinggal geser-geser saja, oke. Yang tiga geser sesuaikan. Nah, kalian taruh di depan dulu sedikit ya si fotonya, biar kan nanti lanjut ke itu selanjutnya. Nah, lihat ya. Oke. Setelah kalian sudah selesai, kalian export aja ya. Nah, quality-nya sesuaiin aja. Oke, kalian tunggu exportnya selesai. Sekian, terima gajinya. Terima kasih.